Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan dari pameran Busworld tahun 2022, tepatnya di G Expo Kemayoran. Dan kali ini saya akan mereview bus yang ada di sini satu per satu ya. Dari mulai busnya Adiputro, Laksana, dan Tentrem, New Armada, dan seterusnya seperti itu. Oke, kita mulai saja ya untuk reviewnya pada kali ini. Dan suasananya seperti ini, ramai banget walaupun weekdays. Oke, kita lihat-lihat dulu apa aja bus-bus yang ada di sini ya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke, di depan saya ini merupakan bis Laksana Big Bus SR3 SHD Prime. Ini yang double glass seperti itu. Ini topinya versi terbaru seri SR3 seperti itu. Dan lampunya tuh. Ini seri SR3. Saya waktu itu pernah ngeliat di Gias 2022. Untuk videonya kalian bisa lihat aja di channel YouTube saya. Untuk stripping lampunya seperti ini. Tuh, ini tampilan depannya. Oke, untuk tampilan sampingnya seperti ini ya. Ini memakai body SR3 XHD Prime dengan mesin Hino RM280 seperti itu kalau nggak salah ya. Karena apa? Tuh, kalian bisa lihat space frame. Ini bisa masuk motor 3 unit nih bisa ini tanpa perlu dipretelin lagi seperti itu. Bagasinya space frame, luas kurang apa coba. Tuh, keren banget sih. Dan ini memakai velg aluminium. Tuh, body tampilan sampingnya seperti ini. Kita lihat bagian dalamnya ya. Ini kita dari belakang. Dan nah tuh, ini luas banget. Ini biasanya buat kandang macan. Dan ada sofanya. Sofanya nggak cuma satu, tapi sofanya dua tuh. Jadi buat kalian yang kumpul-kumpul, kalian bisa di sini nih. Keren sih tuh. Wah, greget pakai sofa dong. Dan tak lupa di bagian belakang ini tuh ada tempat untuk santai seperti itu. Ini ada meja makannya, ada cup holdernya juga, jadi buat keluarga bisa seperti itu. Dan ini kursinya seat Aldila, buatan Aldila, memakai seat Blue Drew, dilengkapi dengan fasilitas handrest ini untuk apa, sabuk pengaman. Ini reclining seat seperti itu. Dan untuk bagasinya seperti ini tampilannya. Cuma ini nggak bisa dibuka nih kayaknya deh. Seperti itu. Ini ada TV-nya juga. Tuh, depan juga ada TV gede. Tuh. Gede kan TV-nya? Seperti ini. Fasilitas kursinya ada cup holder, ada tempat jaring-jaring untuk naruh barang, ada nih untuk leg rest ya, tombol leg restnya seperti ini tuh, keren kan. Lalu ada untuk reclining seat, ini ada handrest. Nah seperti ini, jadi seperti inilah kondisinya. Seatnya seperti itu. Ini seatnya pakai Blue Drew. Tuh, ini permainan lampunya bisa diubah-ubah tergantung
mood, tergantung selera. Di sini juga ada lovler AC dan lampu baca. Nih, lampu bacanya ini tuh. Nah, seperti itu. Ini lovler AC-nya. Ini lovler AC-nya di sini, tuh. Seperti itu. Tampilan dashboardnya seperti ini. Ini memakai sasis Hino RM280 yang sudah memakai air suspension. Ini ada kayak kamera mundur deh, seperti itu. Ini untuk apa? Ini untuk entertainment seperti itu. Tuh. Ini tombol-tombol untuk pengatur dashboardnya dan topinya tuh tipis seperti itu. Tuh ada spion. Ini ada apa? Lovler AC seperti itu.